Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, antara mesti di antara kita yang tercari-cari satu mikrofon yang baik untuk kita rekod video untuk mendapatkan hasil yang suara yang berkualiti. Kebanyakan kita tak tahu mana kita nak dapat satu mikrofon yang baik. Satu mikrofon yang elok kualitinya. Mesti kita cari. Kalau kita search di Shopee ataupun Lazada pun banyak brand-brand lain ataupun berbagai-bagai jenis mikrofon yang ada. So hari ini saya nak tunjukkan satu mikrofon yang saya baru beli dari Shopee. Okey, dah sampai di Shopee ni, yang harganya murah dan kualitinya yang bagus. Jom, okey, sama-sama kita saksikan dalam video ni. Dalam video ni juga saya akan buat segmen unboxing dan kita lihat apa yang ada dalam kotak ni, dia sertakan apa package yang dia sertakan dalam kotak ni. Dan yang kedua, saya akan buat penerangan, bukan penerangan. Saya akan tunjukkan video yang menggunakan mic dan yang tidak menggunakan mic. Sekarang ni saya record tanpa menggunakan mic. So kita akan boleh tengok dia punya kualiti suara tu macam mana. So kita boleh akan boleh buat perbandingan. Okey, anda bersama saya AB Razak dalam YouTube channel saya AB Razak AB Rahman. Jom. Okey. Sekarang kita akan buka bungkusan ni dan kita akan tengok apa yang ada di dalam kotak ni. Jom sama-sama kita buka. Okey, kita gunting dulu dia punya tape ni. Ini barang dia. Kita dapat di dalam. Okey, letak tepi sini. Okey, yang ni kita letak tepi. So, inilah dia bungkusan mikrofon ni. Suara saya mungkin agak silau sebab saya hanya menggunakan mikrofon di telefon. So, jom kita buka. Bungkusan dia pun elok, bagus seller ni. Dia punya bungkusan ni dia ada dengan bubble wrapping, so secure lah sikit dia punya barang dalam ni. Yeah, okay. Dia kan tak ada lah, letak tepi. So brand mikrofon ni adalah Boya BY-M1. Okey. Bahagian tepi dia, belakang ni dia ada bagi tahu beberapa spesifikasi mikrofon ni. Okey, jom kita buka. Tapi kotak ni dah agak kemek sikit. Mungkin masalah pada Korea buat penghantaran lah ni. Okey, barang banyak-banyak, main campak, main terhempap apa semua kan. Adalah tu kemek-kemek sikit. Okey, lah kita buka. Okey, dia apa yang dia bagi dalam ni eh. Dia nampak tak? Okey. Kita ambil satu-satu. Okey, satu. Ini dalam bungkusan ni. Yang kedua. Oh, okey. Dia bagi juga user manual. Instruction manual. Nah, kita boleh baca lah nanti dalam ni apa benda yang dia bagi tahu. Nanti, apa ni? Okey, cuba apa ni. Okey, ada ke kotak? Okey, kotak tak ada lah. So, kita letak tepi kotak. Dia bagi satu case lah. Boleh kira satu case ataupun bag. Dek yang kecil ni untuk simpan mikrofon aku. Okey, kita tengok mana ni mikrofonnya tu.
Okey, dalam ni tak ada apa-apa dah. So, inilah dia punya mikrofon. Okey. Dia datang dengan 3.5 jack. Mikrofon. Last ke? Tengok eh. Okey. Dan ini kondenser dia. Ha, dia boleh berani, boleh boyar. Ha. Itu dia ada. Tengok ni. Kamera tak fokus. Sekejap eh. Okay, ada pilih kamera. Tu kalau dia ada switch. Tu, kalau kamera, saya kena tolak atas ni. Kalau pakai smartphone, dia pakai ke bawah. Tu dia. Okay. Tapi, okay, panjang. Panjang ni saya tak sure lah berapa panjang dia punya kabel ni. Tapi dari segi panjang dia ni boleh tahan jugalah. Dia punya panjang ni. Gulung-gulung kabel. Okay. Yang kedua, maksudnya dia pakai bateri dalam ni. Kita tak buka eh. But, okay, tempat letak bateri. So, bila mana kalau ikut kasih ni ni. Okay, kalau ikut kasih ni bila guna kamera. Okay, so selain pada smartphone, kena switch ni. So, dia akan menggunakan bateri ya. Untuk hidupkan kondenser ni supaya mic tu lebih berfungsi. Untuk smartphone ni, dia menggunakan power dari smartphone je lah ni. So, that's why tu boleh off untuk smartphone. Okay. Mic dia kecil ya, clip mic. Okay, apa ada yang ada, yang ada dalam ni ya. Kita tengok apa yang ada dalam ni. Kita buka. Okay. Okay. Oh. Okay, yang ni. Sarung untuk mic ni. So, kita pasang macam ni je lah. Okay. Kita yang ni klik. Klik untuk mic. So, bila kita klik dekat baju ni, dia tidak akan jatuh. Klik. Oh, sini. Kita pasang dia. Tekan kuat sikit. Banyak aku buat ni. Cukup kuat. Satu lagi dia bagi apa ni? Oh, yang ni untuk kepada power untuk digunakan di yang yang lubang lebih besar lah. So, yang ni akan cucuk sini. Okay, yang ni akan cucuk dekat power amp yang menggunakan yang lebih besar lah pada dia. Okay. Ya, lain lagi apa benda ni? Satu lagi ni apa benda ni? Dia bagi bateri. Oh, guna satu je bateri. Guna satu je bateri yang tepat tadi dalam ni. Bateri akan masukkan dalam ni untuk digunakan selain daripada smartphone. So, selain daripada smartphone, kamera dia sama, kamera apa jenis kamera ataupun laptop ataupun komputer ataupun apa-apa yang lain, selain daripada tu kena pakai yang ke kamera ni. So, kamera ni akan menggunakan bateri. Okay, tu ni user manual dia. Dia pergi dalam ni. Dekat. Warranty. Warranty di China. Okay. Oh, dia ajar beberapa penggunaan lah. Ni cara untuk setting guna pada kamera dan setting pada smartphone. Nanti bacalah sendiri macam mana dia punya penggunaan. So, nanti lagi saya nak tunjuk perbandingan video yang menggunakan mikrofon dan tidak menggunakan mikrofon. Sebenarnya saya dapat bag satu. Okey, cantik ni bag ni.
So inilah yang barang-barang yang akan dapat jika beli. Okay, kalau nak beli mikrofon ni, link tu saya sediakan di bahagian description. So klik je link kat situ. So harganya yang saya dapat tu antara yang termurah lah. Dan penghantaran pun cepat juga daripada seller. Recommended lah untuk beli. Nanti dengar dulu suara yang saya akan rakam. Okey. Okey, tadi tuan-tuan dah tengok beberapa video yang unboxing serta apa yang package yang ada di dalam kotak jika kita beli mikrofon ini. Baik, sekarang ni saya rekod video ni menggunakan mikrofon yang saya telah beli ni. So, daripada package yang dia bagi kepada kita, kalau kita beli dengan mikrofon ni, sangat berbaloi. Saya ada dia punya case untuk kita simpan kalau kita tak nak guna. Dan ada user manual. User manual ni dalam English pun ada. So, mudah faham kita untuk guna. So, tuan-tuan dapat lihat, dapat perhatikan ataupun dapat membuat perbandingan video yang mula-mula saya bercakap tadi tanpa menggunakan mic, dan yang ini saya menggunakan mikrofon Boya BY-M1. So jelas, lebih jelas adalah video suara untuk video yang ni. Baik, itu sahaja daripada saya. Jika untuk anda, jika anda nak membeli mikrofon ini, sila klik link di bawah. Okey. Beregu. Assalamualaikum.